Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa qauluhu taala dan firman Allah taala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa ya'muruna bil ma'ruf dan mereka memerintahkan dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari dan mereka mencegah dari kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang beruntung. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran. Wal falahu wal fawzu bis sa'adati dunya wal akhirati. Fala adalah ya keberuntungan dengan bahagia dunia dan akhirat. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min a'zami sya'airid dini. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran itu di antara paling besar syiar-syiar agama. Wa aqwa da'imil islami, paling kuat tiang-tiang Islam. Wa ahammul wazaimi 'ala muslimina, tugas-tugas yang paling penting atas orang-orang muslimin. Wa bihima dan dengan keduanya qiwamul amri wa salahu sya'ni kullihi, berdirinya perkara, baiknya keadaan seluruhnya. Wa bi ihmaluhuma wa bi ihmalihima wa bi ihmalihima tata'attalu uhququ wa tata'adda hududu, dan dengan sebab menyia-nyiakan amal ma'ruf nahi munkar, kosonglah hak-hak, kosong hak-hak dan terjadi melampaui batas. Jadi banyak orang ya tidak dipenuhi haknya, banyak orang melakukan melampaui batas kalau tidak ada amal ma'ruf nahi munkar. Wa yakhfal haqqu wa yazharul batilu, samar kebenaran, tampak kebatilan. Tapi tetap kalau kita pengen amal ma'ruf nahi munkar, disuruh dengan kebaikan, kata-kata yang lembut, jangan kata-kata yang kasar, menghina orang, jangan. Walaupun mereka ahli maksiat, jangan kita hina. Ya. Tertibkan boleh, hina jangan. Ya. Bukan berarti enggak boleh, maksudnya apa? Menarik hatinya. Mentang-mentang tuh orang zina, dasar ahli neraka. Wah, marah enggak orang? Marah apa? Apa dia bilang, belum tentu emang gue sekarang ahli, gue sekarang emang kerjaan gue kerjaan orang ahli neraka, gue sekarang emang cawuh umpama, gue sekarang emang penzina, tapi belum tentu 1 tahun lagi atau 20 tahun lagi boleh jadi saya jadi kiai, jadi ustazah. Kalau ente ya, boleh jadi entar ente matinya sul khatimah, kenapa ente ngata-ngatain saya? Waduh, pinteran aja sama kita. Ya, artinya apa? Amal ma'ruf nahi munkar tetap dengan kata-kata yang baik, yang bijaksana, yang lemah lembut gitu. Tegas tapi lembut. Masya Allah. Jadi dirangkul bukan dipukul gitu. Dirangkul bukan dipukul. Omongannya yang baik, bukan yang menusuk, yang sejuk, ya, bukan menusuk. Sejelek apapun orang pak, kalau dihina marah. Pezina kan jelek, kan?
kita jelek-jelekin ya, dasar ya penzina, ahli neraka, lonte, dasar. Marah gak kira-kira pak itu orang? Wah, bukan main, ngelentap langsung, ngelentap kayak api aja gitu. Jadi dengan kata-kata yang lembut ngomongnya, dengan baik, jangan dijelek-jelekin, jangan. Pendekatan yang persuasif, masya Allah. Wal ma'rufu, dan ma'ruf itu adalah ibaratun an kulli syai'in amalallahu bi fi'lihi. Ma'ruf itu ibarat tentang setiap sesuatu yang Allah perintahkan dengan melakukannya. Wa ahabba min ibadihi al-qiyama bi, dan Allah mencintai daripada hamba-hambanya akan melaksanakan dengannya. Wal munkaru, kemunkaran, munkar adalah kullu syai'in karihallahu fi'lahu, setiap sesuatu yang Allah benci melakukannya. Wa ahabba min ibadihi tarkahu, dan Allah mencintai daripada hamba-hambanya akan meninggalkannya. Jadi Allah ya senang kalau ada orang meninggalkannya. Wal qiyamu bizalika a'ni al amru wan nahyu, al amra wan nahya, dan melaksanakan dengan demikian itu aku kehendaki ya, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. La budda minhu, enggak boleh enggak darinya. Wala rukhsata fi tarki, enggak ada rukhsah, enggak ada permisi dalam meninggalkannya. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, sungguh Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa saja yang melihat di antara kamu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah akan dia dengan tangannya. Fa in lam yastati bi lisanihi, maka jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati fa'bikalbi, maka jika dia enggak mampu dengan hatinya. Wadhalika adha'aful iman, dengan hati itu paling rendah iman. Dengan hati bagaimana? Gedek aja pak, gedek aja di hati. Kita mau gubris kita enggak kuat, kita mau gubris kita enggak mampu. Gedek aja di hati. Alhamdulillah kita di sini banyak, masih banyak orang yang benar. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika, tidak ada selain demikian itu, yakni al-inkara ya, ingkari, mengingkari bil qalbi, dengan hati, minal iman, daripada iman, misqalu dzarratin, seberat biji dzarrah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang kecil kami, wa yuqir kabirana, dan tidak menghormati orang yang besar kami. Itu bukan termasuk umat Nabi. Yang kecil enggak mau hormat kepada yang sayang, kepada yang tua. Yang tua enggak mau sayang sama yang muda, itu bukan golongan kami. Jadi kita bapak-bapak sekalian, ketika kita jadi orang muda, kita hormati yang tua. Ketika kita udah menjadi tua, sayangi yang muda. Siapkan yang muda buat generasi. Jangan yang tua kagak mau enggak mau ngingser sekali, ntar ngomongin ser sekali nanti digeser marah nih. Jadi siapin tuh generasi-generasi kualitas kita. Tapi tentu pak, yang hebat, yang bagus, yang berakhlak, yang berilmu, bukan asal anak muda aja. Jangan gitu ya, anak muda yang berilmu, yang berakhlak. Mm-mm.
wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari, dan dia memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab.